Saudara, hujan deras yang mengguyur kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam beberapa hari membuat sebuah musola di kota Samarinda rusak berat akibat diterjang longsor. Itu bisa menangani lagi. Ini adalah musola yang berada di Kelurahan Selili, Samarinda Utara yang rusak akibat longsor. Longsor diduga terjadi akibat adanya pergerakan tanah saat hujan deras. Setiap malam tanah selalu bergerak menyebabkan sejumlah jalan pun retak. Warga menyebut longsor kerap terjadi sejak 2 bulan terakhir. Pas aja ini tengahnya dulu.